Eh, Sinta, kamu jawab dulu, Sinta. Aduh, kok aku terus sih? Ya kan kamu disuruh sama ibu. Iya. Kamu aja yang nyapu dah. Aku bilangin sama ibu ya. Bu, ini si Sinta gak mau nyapu. Gak mau nyapu dia, Bu. Hah, di mana sih? Bang, itu sih kamu kalah jadi kakak. Dikit-dikit ngadu sama ibu. Kan kamu gak mau nyapu. Hah, aku bilangin ibu aja. Bu, ibu. Bu. Itu si Sinta gak mau nyapu. Gak mau nyapu dia, Bu. Kenapa Sinta gak mau nyapu? Sinta, nyapu Sinta. Bantuin kakak. Ah, itu kan bener kan? Eh, cepet nyapu. Sinta, cepet nyapu, ta. Ih, kamu ngadu terus ya, iya. Ibu, gimana sih? Aku terus disuruh nyapu. Kerjaan rumah disuruh ambil. Sekarang mau ngantar-ngantar. Eh, biarin. Eh, udah nyapu tuh si Sinta. Udah, Bu. Ya, udah, Bu. Ya, Ibu, terima kasih. Aku terus disuruh ngerjain kerjaan rumah. Ngeselin, Ibu. Aku duduk aja di sini. Selamat nyapu ya, Sinta. Kamu tegas sekali, Carla. Bantu apa aku? Ngapain aku bantu kamu? Mendingan aku main sepeda listrik aja. Selamat nyapu ya. Iya, aku juga mau main sepeda listrik. Untuk aku. Sinta, kamu itu nyapu dulu. Ibu, tuh si Carla boleh main sepeda listrik. Si Carla biarin sana biar main. Kamu yang nyapu dulu. Ibu pilih kasih. Selin ibu. Ibu nyapu aja aku. Carla mah enak. Kasian. Nyapu sampai bersih ya semuanya. Jangan sampai kotor. Ya kamu ini. Minggir. Kamu minggir. Kayak gini aku gak betah di rumah. Buku pilih kasih. Gini dah, jadi anak kesayangan. Aku aja tuh yang disayang. Aku main sepeda aja. Kenapa sih ibuku selalu pilih kasih? Aku disuruh kerja terus, sedangkan si Carla disuruh bermain. Pusing nih lagi. Dikit-dikit sekarang ngadu lagi. Udah, jangan banyak omong. Cepet itu kerjain dulu. Ih, ngeselin kamu Carla. Suka sekali kamu. Aku pergi aja dari sini. Ya, Bu. Aja adekmu ini. Aja bermain. Aduh, kok aku lagi, Bu? Si Carla dong. Kok aku aja terus, Bu? Ini aja adekmu dulu. Aja bermain ini. Iya, Bu, ya. Asli. Ini aja adekmu main. Hati-hati. Ya. Ntar jatuh. Kita main sepeda listrik, yuk. Nggak boleh main sepeda listrik. Ntar jatuh. Aduh, Ibu. Biar aku bisa bermain juga, Bu. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Carla, sini Carla. Ini ada sesuatu buat kamu. Huh? Ini ada hadiah buat kamu. Mana, Bu? Wih, asik hadiah. Hadiah apa, Bu? Hah? Iya, aku juga dapat hadiah dah. Hah, mana mungkin dikasih kamu? Gak mungkin lah. Tara, ini ada buat kamu, Carla. Ini. Wow. HP baru. Wah. iPhone 13 Pro Max ini. Wow. Wah, asik. Aku juga ya, Bu. Kamu gak ada. Kamu gak boleh main-main HP. Gak boleh kamu main HP, ntar matanya sakit. Kok gak boleh, Bu? Sekarang dikasih hadiah iPhone. Kok aku enggak? Itu kakakmu itu udah besar, boleh main HP. Kamu jangan dulu. iPhone. Keren kan? Ya coba-coba buka sana buka. Cobain HP-nya. Aku gak dikasih. Ini aja, Bu, sudah diomeng. Aku pergi aja dari sini. Apa? Ya udah, kamu pergi sana. Kalau kamu itu mau. Ya, aku pergi ya, Bu. Makasih, Bu. Wah, bagus banget ini. Wah, wow. iPhone berapa juta ini, Bu? Hah, beneran iPhone-nya bagus. Aku gak dikasih sama ibu. Memang aku dibenci. Wah, bagus sekali, Bu. Ya, itu hadiah buat kamu. Kok si Sinta gak dikasih, Bu? Kamu kan anak kesayangan, kalau dia bukan. Makasih ya, Bu. Ya, gimana? Seneng gak? Seneng sekali, Bu. Aku mau main HP sekarang. Aku harus pergi dari sini, daripada di rumah. Gak dihargai, gak disayangi. Cuma sekarang aja yang disayangi. Aduh, aku pergi. Aku pergi aja dari sini. Aku gak disayang lagi. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Ibu tega sekali. Sekarang aku pergi dari rumah ini biar semuanya senang. Aku pergi aja dah. Ibuku udah gak sayang sama aku.
Kenapa kamu pergi? Buat apa pupuk aku di sini? Juga gak disayang sama ibuku. Yang disayang itu cuma kamu aja. Sekarang aku udah pergi dari sini, kamu bahagia dah. Mana begitu? Siapa yang ngajak aku bercanda? Terserah kamu, siapa kak? Kamu iPhone? Emang boleh. Ini buat kamu. Makasih Kak. Mana? Tapi bohong. Kamu emang tega sama aku ya. Aku sekarang pergi dari sini. Dadah. Pergi dah, Sandra, pergi. Bu, si Sinta pergi, Bu. Biarin dah, mau pergi kemana dia? Gak tahu, dia bawa koper sama tas, Bu. Ya, biarin aja dah, ntar juga balik dia. Iya ya, Bu ya. Tega sekali, Bu, sama si Carla. Bu, jaga-jaga nanti, takut hujan. Aku pergi aja. Sekarang mau tinggal di mana aku ini? Baik, aku pergi. Aduh, siapa yang aku ajak ini? Aduh, ada siapa-siapa lagi? Mana kamu bawa koper, bawa tas, bawa payung? Aku mau pergi dari rumah ini, toh. Kenapa pergi? Aku udah gak disayang sama ibuku. Yang disayang cuma kakakku. Hah? Kok bisa? Kasian sekali kamu. Ya, emang aku kasian, dong. Sekarang aku mau pergi aja dari rumah ini. Rita! Udah, dong. Jangan kejar aku, dong. Aku mau pergi dari sini. Aduh, si Sinta pergi. Coba tanya aja si Kala, kakaknya sama ibunya. Kala. Sini. Kenapa? Itu adekmu kok pergi. Biarin aja dia pergi. Ya, itu pergi adekmu. Emang gak kasihan? Biarin, sekarang aku yang paling disayang. Udah dikasih sama ibuku, pergi. Kamu tega sekali sama adik. Gak kasihan apa sama adikmu? Tadi nangis dia. Biarin aja. Mungkin, jangan urusin dia. Kamu ini. Tega sekali kamu. Cari ibunya aja. Bu. Gimana sekarang aku ini? Gak ada siapa-siapa lagi. Mau hujan lagi. Untung aku bawa payung. Kemana aku harus pergi nih? Udah mau malam lagi, mau hujan. Apa aku ke rumahnya si Adit aja ya? Kak, coba kesana dah. Begini dah kalau gak sayang sama ibu. Tinggal dari rumah gak dierawin. Kejakin. Tante. Tante. Si Sinta pergi, Tante. Tante, di mana Tante? Edit, kamu tahu si Sinta pergi? Tadi dikasih tahu sama ibunya. Katanya biarin aja. Kasihan aku, No. Ibunya aja gak kasihan, kenapa kita kasihanin? Kamu itu juga sama, Dit. Gimanain, orang dia mau pergi, biarin aja. Masa diurus nih? Carla, sini Carla. Carla. Sini. Apa? Itu adikmu pergi, kenapa dibiarin? Biarin aja dah, nanti juga dia balik. Masa sih dia balik? Ya, dia balik pasti. Ini dia datang, ngapain balik? Mau hujan, takut ada petir. Terus tadi ngapain kamu pergi? Abisnya aku kesal.